Oh guys, semuanya baik baik. Si Minja di pada hari ini aku bakal lanjutin lagi Demon Sweeper 2 dan ya, aku nggak tahu misinya apa, jadi kita bakal langsung aja ke misi tak barunya nih. Jadi mungkin tinggal 3 lagi mungkin nih, 3 terakhir. Cuma kita bakalan ke tempatnya si Oni, si anak yang dia setting up move set. Oke, okay. I am fair making London Forest Cabin. Oke, okay. Terus saya like. What I do know is the cabin is needs max offer. Okay, some basic stuff like fix all in the world, like on the base. Okay, let's go. Kita bantu nih. Filmmaker Staden. Di tempat kayak gini dia mau syuting. Okay, mau syuting apa dia? Freddy. Freddy lagi apa sih? Yang ini. Mau syuting ini ya. Ini nggak bisa diganti gitu, jadi kayu gitu. Wow. Bersih. Deng. Beda ku record pagi-pagi ya guys ya, subuh. Ih. Kan kalau nonton ini guys, biasanya tuh nonton jam berapa guys? Siang kah? Malam kah? Untuk nemenin tidur kah? Atau gimana? Orang beda-beda kan soalnya. Ya Allah. Kita bisa dari luar. Hey, Jaden here. I finally know what my movie's gonna be about, and I couldn't wait to tell you. Just listen. It's going to be a silent piece honoring the simple life. Imagine long, static shots capturing the most mundane activities. Nobody would expect it from a movie set in a forest cabin, am I right? So your crucial task is making it look inhabited. The last time I was there, only a ghost would consider moving in, and that was like years ago. Mm.
No, no, no. That's not what I meant. The movie is about a person who is very much alive. I told you, I don't want anything super... Or maybe... What if they are a ghost, but they don't know it and live like a regular person? And them being a ghost is revealed at the very end. You know what? You may be onto something. I'm going to work it into the script right away. Thank you for the inspiration. Yes. Aku mau jadi batu dia, ya kan? Kamu gak bisa? Why? Apa gitu? Kenapa gak bisa? Waktu itu pencet tekan coba. Temen gue udah full kali. Video ini gimana? Kok nggak bisa? Ya bang. Bisa. Tidak ada ini. Good. Nice. Nah, bersih-bersih dulu gak sih? Kotor ini mah. Banget coy, kan kok punya rumah kayak gini sih, rumah ya bener-bener, bukan yang kayak kalian nyewa gitu, maksudnya kayak rumah kalian gitu. Gak ngeselin ya kayak gini, kotor-kotor gimana gitu ya kan. Oh, debu dikit, oke lah. Ini mah emang karena ini bukan rumah tinggal sih, maksudnya kayak rumah yang disewa-sewakan gitu kayaknya. Bersih-bersihkan. Banyak banget ini yang harus dibersihin. Banyak guys, yap, banyak banget tapi nih gila. Aneh. Mati. Kelima.
balik pintu nih. Ah, ya kan? Ini misteri. Oh, ini. Oke, bersih udah. Oke, 6 kaca dibersihin. Let's go, boy. Good. 3 lagi. Satisfying banget sih emang bersihin kayak kaca gini tuh. Kan ngerasa satisfying gak sih guys kalau misalnya ngebersihin kayak gini. Kan putihnya 2 doang kan pada bawah 3. Nah, kalau nggak butuh tinggal di ini aja kok. Oh, kok nyangkut? Emang ada apa nih sini guys? Nyangkut is. Oh, nyangkut ini laku. Ini ngapain coba deh kita tim di kamar mandi tuh ngapain. Gak ini gak susah banget lah ngebersihin untuk buat film gitu. Kita kalau nyusahin di aman. Gak ada ya. Gak ada lagi. Oke, di basement. Udah kocak, udah pu dong.
Okay, good. Kasi namang ada to. Dua. Okay, udah. Oh, nggak lama juga nih, nggak susah nih, nggak susah. Tampak tak? Oke, kita buang lampunya. Lagi enggak? Enggak bersih semua ya. Ini sih. Kan enak kelihatannya rapi gitu kan. Hai, ya kan? Saya orang kan di depan ini ya, depan perapian gitu kan biasanya. Oke. Kan udah semua. Tep. Oke, saatnya kita balik. Udah selesai. Belum ketutup. Itu juga udah ketutup belum? Udah kan semua. Oke. Enter, kita finish job bintang 3, let's go. Oke, kita udah berhasil guys, ngebantu. Untuk apa? Bantu si filmmaker tadi untuk ngebersihi, yang menata bangunan yang mungkin dia sewa atau mungkin dia beli untuk filmnya dia, yang dimana katanya film dia ya tadi, walaupun kocaknya kita malah ngasih ide cerita gitu buat dia, harusnya kan dia ya udah sesuai apa yang dia mau ya, cuma kita malah ngasih ide tambahan gitu. Cuma ya kalau dia suka mah ya udah ya gak apa-apa, lumayan dapat ide tambahan kan buat dia, siapa tahu dia emang butuh ide tambahan ya kan ya. Dan untuk ini sih penatanya simpel banget ya, nggak susah-susah banget. Jadi ya kita cuma butuh waktu berapa, 19 menit, nggak nyampe 20 menit. Cuma mungkin aku ngomong gini nggak nyampe juga sih. Oke guys ya, untuk part kali ini kita cukup sampai sini aja dulu. Kalau nggak salah masih ada dua, ini satu tadi masih ada, satunya tadi mungkin apa, satunya tadi tuh udah kebuka, udah ke red, jadi dianggapnya tinggal satu. Mungkin kita tinggal dua lagi kali ya, dua misi lagi mungkin ya. Mungkin, nggak tahu sih, nanti siapa tahu ada lagi. Aduh, sorry guys. Mau kita lihat aja nanti apakah masih ada lagi. Harusnya sih kalau dilihat tinggal dua doang, kalau dilihat ya. Cuma yaudah, oke. Jadi ya guys, apakah kali ini kita cukup sampai sini aja dulu. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share. Bye bye.